namanya, makanya dia kadang-kadang tuh beda kayak gue. Kalau kayak gue kan emang banci tampil ya, dia kadang-kadang dia tuh agak risih sih kalau misalnya setiap saat dia harus ngomong, yuk bikin konten gitu. Jadi tim kreator gue kayaknya yang ngerekam-rekamin terus ngedit ya, mungkin tanpa pengetahuan dia juga sih, tapi mungkin juga ngecek sih, so far sih oke sih, positif aja kali ya. Jadi sebenarnya si Olive ini bukan tipe awas. Tipe yang suka tampil ya kok. Terus ide-ide kontennya sendiri selain dari konten kreator, si Olive pernah kayak ngeidein sendiri ya gitu? Enggak sih, si Olive tuh lebih fokus ke ya dia aktivitas aja, nanti anak-anak ngedit, mungkin ada beberapa part yang memang lucu aja, karena apa yang di kontenin tuh emang kesehariannya Ci Olive aja kali ya sama anak-anak. Tapi kok Densu sendiri maksudnya melihat Ci Olive yang udah aktif ngonten nih, walaupun itu arahan konten kreator, tapi gimana, mungkin mendukung nggak? Yang enggak lah. Ci Olive sebenarnya nggak tau aktif tau, dia lebih banyak di kantor. Cuma kadang-kadang sesekali anak-anak tuh suka iseng ngevideoin dia, kelakuannya dia, terus ngepost. Mungkin karena seringnya VIP aja jadi kesannya aktif, tapi enggak sih sebenarnya. Kalau gue pribadi, Ci Olive mau jadi apa aja, dia mau ini, yang penting dia happy. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan lingkungan. Itu bentuk bentuk eksistensi kita sebagai keluarga, dan harus berani bertanggung jawab. I'm fine with that. Tapi kan berarti banyak udah masuk beberapa FYP nih. Berarti kan kerasa juga dong hasilnya. Udah kerasa belum sih kalau ya, follower gue sekarang udah enggak nonton video gue, lebih banyak nonton videonya Ci Olive ya. Membajingan kali ya. Untuk hasilnya sendiri mungkin kok Densu gimana? Oh, saya kurang peduli ya karena kami berkompetisi ya. Ada kompetisi. Saya kurang suka mesti saya. Tapi kau dan su sendiri melihat gak kayak mungkin penghasilan Ci Olive dari konten itu seperti apa? Enggak, dia belum terima endorse juga. Tapi kan dari FYP itu mungkin ada keinginan Ci Olive gak untuk terjun ke dunia entertain, jadi artis juga? Enggak, Ci Olive enggak. Dia udah dari awal dia cuma support suaminya aja. Oke. Okay. Kebetulan mau gak mau kan tetap orang tuh. Oh, akhirnya dia juga jadi terpublish kan. Tapi dia akan selalu berusaha menghindari hal-hal yang berbau publicity yang menurut dia dia nggak suka. Berarti sejauh ini belum ya untuk jadi artis? Enggak, nggak bakal jauh lebih jadi artis. Oke, thank you, Kodensu.